Hai Bylockers, hari ini aku dapat paket dari @byloka.id. Nah, paket ini adalah sebuah blender yang katanya bukan blender biasa loh ya. Blender ini memiliki klaim dapat menghancurkan es batu hanya dalam hitungan detik aja. Wow, keren banget kan? Nah, makanya gue penasaran banget apa sih sebenarnya isi dari blender yang istimewa ini. Tapi sebelum gue buka dan gue coba lihat ini blendernya, nah, di sini nih, di depannya sudah ada gambar atau packagingnya. Di depan ada gambar bentuk blender. Dan ada nama yang sesuai dengan mereknya, yaitu Buredo. Buredo. Dan tagline-nya adalah Premium Professional Food Nutrition Blender. Kenapa dinamakan Premium Professional Food Nutrition Blender? Karena bahan-bahan yang digunakan untuk build blender ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat premium. Dan Buredo Food Blender ini biasa digunakan oleh chef-chef profesional di hotel-hotel bintang 5 atau kafe-kafe ternama di dunia. Bahkan sekarang kita bisa gunain di rumah nih. Wow, keren banget kan? Nah, blender ini juga dapat menghaluskan makanan sampai benar-benar halus dan tidak menyisakan ampas sama sekali. Sehingga nutrisi dari bahan-bahan makanan atau minuman yang kita olah dapat kita konsumsi secara maksimal. Nah, selanjutnya nih ada keterangan juga di sini. 32.000 RPM atau power 32.000 RPM. Jadi blender ini memiliki kecepatan putar 32.000 kali 1 menit. Wow, menarik banget sih ini. Gokil tuh. Gak ada keterangan lagi nih, stainless steel cutting blades. Nah, di sini nih ada keterangan ini. Yang ini berarti mata pisaunya terbuat dari stainless steel yang pastinya kuat atau kokoh dan aman bersentuhan langsung dengan makanan ataupun bahan-bahan yang bakal kamu masukin ke dalam blender ini. Ya pastinya digunakan stainless steel 304 yang sudah food grade banget. Dan ada tulisan kapasitas 2000 ml di sini. Ini dia. Wah, besar banget pastinya ya kapasitas yang bisa nampung sampai 2 liter nih teman-teman. Yang terakhir nih, ada keterangan rotor ulir besi. Nah, ini juga salah satu yang membuat saya tertarik dengan blender ini nih teman-teman. Karena biasanya blender itu rotor ulirnya terbuat dari plastik. Jadi sudah pasti akan cepat rusak. Terus ini berbeda karena terbuat dari besi. Dan sudah pasti akan awet banget untuk jangka panjangnya. Nah, berikutnya aku bakal liatin bagian yang sebelah kiri. Nah, di sini ada penjelasan mengenai produksinya dan lalu di sisi kanannya juga ada penjelasan tentang produknya. Namun ada dalam beberapa bahasa dari Jerman, Inggris, terus juga ada bahasa-bahasa yang lainnya yang mungkin bisa kamu kuasai. Oke, sekarang ini adalah waktu yang paling tepat nih aku bakal buka bingkisan Buredo blender ini. Kira-kira seperti apa isi di dalamnya? Wow. Pertama-tama ini kita dapat buku panduan nih teman-teman. Ini fungsinya seperti yang kita ketahui untuk baca-baca kira-kira panduan gimana cara menggunakan blender Buredo ini dan mendorong bahan-bahan untuk dihaluskan. Di sini semuanya ada. Kemudian ada wadah penutupan. Nah, ini dia. Wadah besar yang tadi saya katakan. Ini bisa atau mampu menampung, yes, 2000 ml air ataupun tempat ataupun buah-buahan dan bahan-bahan yang akan dimasukkan ke sini. Gila, ini gede banget sih. Dan wadahnya itu terbuat dari plastik yang bahannya adalah polikarbonat. Dan wadahnya ini udah pasti kuat, tidak menguning dan tidak mudah tergores. Yang paling jelas tidak gampang pecah nih teman-teman. Keren banget kan? Nah, ada satu lagi yang unik nih teman-teman, yaitu mata pisaunya. Dan mata pisau ini sudah kelihatan banget tajamnya. Tuh, lihat. Nah, dan mata pisau ini bisa dibuka juga di bawahnya, jadi bersihnya bisa lebih maksimal, mudah, gampang, dan kalau misalnya banyak kotoran di mata pisau ini bisa langsung dibersihkan saat itu juga. Apalagi kalau misalnya teman-teman masukin beberapa makanan yang susah banget untuk dibersihkan. Nah, bisa langsung aja dibuka dari sini,
Terus ini langsung dibuka. Wow, keren banget. Dan yang pastinya, makan-makanan yang ada di dalam sini nantinya bakal higienis. Kemudian nih, teman-teman, ada stick juga nih. Gue dapat stick di dalamnya. Stick ini buat membantu mendorong bahan-bahan untuk dihaluskan pada saat kita ngeblend. Nah, ini dia stick-nya. Taram. Keren banget kan? Jadi fungsinya adalah seperti ini. Nanti kalau misalnya kita mau ngeblend. Yes. Taram. Seperti ini tinggal diaduk-aduk aja. Keren banget. Kemudian, ini yang paling utama adalah bagian bawah dari blendernya. Ini bagian bawah blender atau mesin dari blender Buredo ini. Lihat. Bisa dilihat di sini kan? Rotor ulirnya beneran besi. Ini pasti bakal awet banget. Dan untuk tombolnya juga ada 3 nih, teman-teman. Ada tombol on-off. Terus 2 tombol pengatur kecepatan, yang satu ada yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan by lockers di rumah, mau buat apa. Terus kemudian satu lagi ada tombol manual pulse. Jadi kalau misalnya cuma mau buat caca-caca aja, bisa pakai yang manual pulse. Ini. Oke. Nah, berikutnya, kayaknya udah nggak sabar banget nih. Aku bakal bikin makan-makanan sehat dari blender Buredo ini. Well, segitu aja videonya, teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Byloka di @byloka.id. Dan jangan sampai lupa subscribe juga. Nyalain loncengnya supaya kalau ada informasi baru, kalian gak ketinggalan. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh kerabat kalian, keluarga, dan juga teman-teman yang lain. Bye-bye! Kalau kalian pengen punya blender yang istimewa banget kayak gini, kalian bisa klik link description box di bawah ini. Nanti bakal aku taruh linknya. Karena Buredo ini lagi ada diskon 50%. Jadi kalau misalnya penasaran, klik aja linknya sekarang juga.